buat dua sama aja. Buat dua sama. Di WhatsApp, tangannya. Kamu kata juga deh, Bukan kejahatan. Tolong ceritain pertama kali kamu mencabulin, yang pertama dulu. Gimana tuh kronologisnya? Iya begini ya, Pak. Kata anak itu saya mau beli HP, Pak. Katanya ntar belum punya uang. Terus apapun saya yang terjadi ntar dikasih, tahu kasih apa atau kasih apa gitu. Terus saya beliin, Pak. Itu HP 700 Vivo. Ternyata dia udah mandi, saya tidur sama mamahnya ke warung, dia masuk ke kamar saya istirahatnya. Siapa yang masuk ke kamar kamu? Itu, anak itu. Anak diri kamu itu. Iya. Mau ngapain? Mau ngapain masuk ke kamar kamu? Ya itu nyumin saya, Pak. Gitu. Saya, ternyata saya itu. Bukan kamu yang maksa, bukan? Bukan. Nah setelah itu kejadian yang kedua, ketiga sampai dengan keenam gimana? Ya kata dia kalau mau bapak beliin Sprint katanya, jangan punya anak, udah begitu. Ya, itu kamu ancaman kamu kalau nggak mau dia mau diceraikan orang tuanya? Ya mau ditinggalin itu bukannya kayak itu ke kebon, cuman begitu aja ninggalin ke kebon. Udah berapa kali? 6 kali. Itu 6 kali. Bukan kamu yang maksa, bukan? Bukan. Anaknya mau. Kayak suami sama istri, Pak. Sama-sama mau. Iya. Masa sih? Bukan kamu yang benar. Enggak ada unsur paksaan. Enggak ada unsur paksaan. Ya. Benar. Kayak sama istri lah, Pak. Oh. Ya. Ini sesuai BAP apa gimana nih? Kelakuan kamu sekarang? Itulah. Eh, tersangka oke ganteng. Ya, udah. Ganteng. Ganteng. Bisa dijelaskan, Bang? Udah tadi. Ada perbedaan? Bukan dia aja. Urusan dia nanti. Siap. Bang untuk pembuk. Ada ini ada juga.